Pemirsa, dalam rangka ulang tahun ke-59, Pertamina kembali mengadakan acara Lari Sehat Pertamina Eco Run 2016. Ya, acara ini diselenggarakan di kawasan BSD Tangerang dan dihadiri Menteri BUMN Rini Sumarno, Wakil Menteri SDM Archandra Tahar, serta 6.000 peserta lainnya. Pertamina Eco Run 2016 mengusung tema Berlari untuk Kelestarian Hayati. Acara ini dihadiri Menteri BUMN dan Wakil Menteri SDM. Kita ingin memasyarakatkan olahraga di negara kita dan sekaligus bagaimana membangun kecintaan terhadap lingkungan bagi masyarakat khususnya yang peserta running. Jadi makanya dalam Eco Run 2016 ini temanya adalah berlari untuk kelestarian hayati. Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap olahraga lari, Pertamina dan Kementerian BUMN berencana meningkatkan acara Eco Run ke tingkat internasional. Acara ini diikuti lebih dari 6.000 peserta yang datang dari sejumlah daerah di Indonesia. Terlihat juga pebalap Rio Haryanto yang turut hadir di Pertamina Eco Run 2016. Berbagai rangkaian acara berhasil menghibur para peserta. Seru banget, pesertanya banyak, semua jadi orange, tempatnya juga bagus. Selamat ulang tahun Pertamina! Pertamina Eco Run 2016 diadakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pertamina ke-59 tahun. Pertamina memiliki komitmen untuk mendorong pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Dari Jakarta, Adinda Ratih dan Rizky Ihwal memberitakan.